Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share info gimana caranya naikin followers Instagram untuk promosi Shopee Affiliate. Jadi guys, biasanya kan promosi Shopee Affiliate itu bisa di Instagram juga, karena sekarang Instagram tuh udah ada reelnya gitu loh. Jadi lebih menarik aja bikin video di reel Instagram gitu, karena ada musik-musiknya gitu loh guys. Nah ini adalah akun Instagram aku, Racun Shopee ya, untuk promosi Shopee Affiliate gitu ya. Ini pokoknya tuh semuanya dikhususkan untuk promosi Shopee Affiliate guys. Jadi aku tuh akunnya, yang satu akun pribadi dan yang satu itu Racun Shopee, khusus untuk promosi produk-produk affiliate deh pokoknya. Nah untuk pengikutnya sendiri ini sebenarnya baru dikit ya, baru 1147. Dan caranya nambahin followersnya tuh kayak gimana gitu loh, supaya bisa lebih cepet gitu ya kan. Jadi tips yang pertama, kalian tuh bisa follow for follow guys. Itu tips yang pertama. Salah satu teknik atau apa namanya, trik gitu ya, supaya followersnya naik, itu adalah follow for follow. Jadi setiap orang nih, misal yang ada, kalau aku kan jatuhnya kayak untuk promosi Shopee Affiliate ya guys. Jadi kalian bisa incer follow kayak misalkan Racun Shopee atau misalkan Shopee Haul yang ada di Instagram. Jadi kalian targetnya itu incer followers di sana gitu. Terus caranya gimana nih? Caranya misalkan kayak gini, misal kan ada nih, ada Racun Shopee Check ya kan. Nih di Racun Shopee Check kan ada pengikutnya ya guys, nih udah banyak banget. Nah kalian tinggal klik aja ikuti, pokoknya tuh sampai sebanyak-banyaknya ikuti aja terus. Karena kan kita targetnya kan orang yang beli-beli di Shopee gitu ya kan. Nah kalau ini kan Racun Shopee Check yang ini udah banyak banget pengikutnya, dan kalian tuh bisa juga gitu loh ambil, atau misalkan kayak ngikutin followersnya di Racun Shopee Check. Nah jadi pokoknya trik yang pertama tuh kalian bisa follow-follow aja nih followers yang ngikutin kayak Racun Shopee kayak gitu-gitu. Atau sih sebenarnya kalau nggak follow yang Racun Shopee juga boleh sih, misalnya kayak follow di akun apapun gitu nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting follow. Jadi tuh nanti mereka bakalan kayak fallback gitu loh, walaupun nggak semuanya fallback, tapi kan namanya juga usaha ya, kita naikin followers jadi nggak masalah. Jadi tuh jatuhnya nanti kayak punya aku gini sih. Ini sih sebenarnya karena aku sekarang sudah kayak upload video, kayak misalkan kayak apa ya, kayak peralatan rumah tangga kayak gini-gini tuh, jadi banyak orang yang menyukai, yang komen gitu-gitu loh guys. Tapi sebenarnya dulunya aku tuh kayak cuman follow-follow doang gitu. Terus kesini-kesini followersnya naik sendiri kayak gitu. Itu untuk trik yang pertama ya guys, follow for follow itu bisa banget kalian lakuin untuk naikin followers Instagram yang paling lumayan cepet juga sih gitu. Terus trik yang kedua sih sebenarnya kalau misalkan mau yang pelan-pelan tapi bakalan dapat followers gitu ya, trik yang kedua kalian harus konsisten bikin konten yang original. Maksudnya kayak original tuh kayak misalkan konten kalian tuh misalkan khusus apakah upload tentang Shopee Haul atau misalkan tentang racun Shopee, pokoknya mau itu produk rumah tangga ataupun fashion gitu-gitu. Karena aku memang banyak banget produk-produk rumah tangga gitu-gitu loh guys, tuh kayak kotak susu, terus yang gelas minum anak gitu-gitu. Aku sih lebih banyaknya ke peralatan rumah tangga, cuman ada yang fashion juga guys gitu. Nah jadi tuh orang follow aku tuh karena memang mungkin banyak kayak peralatan-peralatan Racun Shopee gitu guys. Untuk kesini-kesini ya, kalau dulu kan aku kasih triknya yang follow for follow, jadi aku benar-benar followin orang, kemudian ada yang fallback juga walaupun gak semua tapi lumayan, itu berefek untuk naikin juga. Terus next nih, semakin kalian banyak banget kayak upload video, misalnya kayak apa ya, misalnya video yang kalian buat lebih konsisten nih, kayak misalkan
video peralatan rumah tangga atau misalkan fashion-fashion yang gitu-gitu, itu juga kalau misalkan menurut orang tersebut oke nih akun, misalnya akun ini banyak reviewin fashion nih, atau misalkan banyak reviewin produk-produk Shopee, kemudian di haul, di apa namanya, di kayak dicek-cek gitu, itu bisa juga triknya kayak gitu. Jadi kalian bikin konten original aja terus gitu, kayak misalkan Shopee haul produk-produk yang memang ada di Shopee kayak gitu-gitu, itu juga bisa berefek untuk menaikkan followers. Terus yang ketiga kalian tuh bisa bikin giveaway, guys. Jadi tuh kayak kalian menarik orang dengan cara adain giveaway. Misalkan kayak kalian bikin video atau apapun, upload misalkan di akun baru kalian atau akun pribadi, misalnya akun pribadi udah banyak followersnya nih, kalian bisa juga nih kayak kalau misalkan kalian mau dapetin giveaway gitu, misalnya giveaway-nya apa nih, entah itu apa baju, apa kayak gitu-gitu, pokoknya tuh yang memang menarik lah bagi orang. Nih dengan cara follow misalkan Instagram ini dan bla bla bla, pokoknya tuh bisa melakukan giveaway juga, guys. Karena giveaway itu kayak orang tuh biasanya mau loh, guys, kayak cuman follow doang, nanti tuh misalnya kita dapat hadiah atau apalah gitu-gitu. Biasanya orang tuh cepet banget tahu kalau misalkan dikasih giveaway gitu, misalkan giveaway duit lah 200.000 atau misalkan 300.000, itu pasti banyak banget orang yang follow kayak gitu. Misalkan nih kalian gak apa-apa sih, misalnya kayak pemenangnya cuma 1, 2, 3, misalnya dikasih Shopee Pay misalkan 50.000, 100.000 gitu untuk 3 orang pemenang. Itu biasanya orang pada mau, guys, follow-follow doang. Lagian kan kita juga gak bikin apa ya, gak bikin perlombaan gitu loh. Cuman kita kocok orang yang udah follow, nanti siapa yang dapat rezeki ya dia yang dapat gitu loh, guys. Jadi benar-benar mudah banget ya giveaway itu. Itu juga bisa naikin followers karena biasanya orang tertarik dengan hal-hal yang kayak gitu. Terus yang selanjutnya, kalau yang selanjutnya sih ini dari aku sih mungkin kayak beli followers, guys. Aku pernah juga beli followers, cuman bukan di Instagram. Aku beli followers untuk follower Shopee aku. Karena dulu aku sempat jualan di Shopee dan itu bekerja, guys. Maksudnya kayak followersnya memang benar-benar naik, terus followersnya tuh permanen, jadi benar-benar apa ya, benar-benar nempel gitu followersnya. Kalian sih bisa juga ya untuk beli followers. Mungkin kalau beli followers tuh kayak cuman nunjukin aja nih bahwa misalkan akun ini tuh followersnya udah banyak gitu, udah terpercaya kalau misalkan orang-orang mau cek produk-produknya di akun tersebut gitu. Tapi itu tuh isinya bukan orang, guys, sih, kayak bot gitu loh, misalnya kayak akun-akun bodong gitu loh, guys. Jadi sebenarnya kalau yang terakhir ini nih, opsi terakhir ini kayak cuman buat nunjukin aja bahwa akun kita tuh followersnya udah banyak nih gitu, nginfoin ke orang-orang yang lihat Instagram kita atau misalkan orang-orang yang lihat video yang kita upload gitu-gitu. Cuman kalau untuk dalam segi kayak racun Shopee belanja gitu-gitu kan, berarti yang lihat sedikit doang kalau misalkan kita beli followers ya, guys. Karena yang beli followers itu bot atau ya bukan orang gitu loh. Beda dengan kita follow for follow. Kalau follow for follow kan itu yang kita follow kan orang gitu ya kan. Jadi mereka bisa lah sesekali melihat video kita, itu kemungkinan bisa juga. Cuman kan kalau bot berbeda ya, guys. Karena memang akunnya bodong-bodong semua. Itu untuk beli followers di apa namanya kayak aplikasi gitu. Dan sebenarnya sih nggak terlalu mahal sih, kalau nggak salah cuma 100.000-an juga ada, guys, itu yang followers permanen. Dan tipsnya kalau misalkan kalian mau beli followers ya, cari apa namanya web yang menjual followersnya yang terpercaya. Jangan sampai kayak cuman misalnya seminggu doang followersnya hilang gitu. Jangan yang kayak gitu, guys. Harus yang memang benar-benar permanen supaya kalian nggak rugi juga kan. Kalian juga butuh followers memang buat yang permanen dan paten kayak gitu. Nah seperti itu ya, guys, tips dari aku untuk naikin followers untuk promosi Shopee Affiliate. Dan semoga video yang aku share untuk hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.